Beginilah suasana salat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu 16 Juni 2024. Masjid Al-Azhar menggelar salat Idul Adha lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah, yakni pada Senin 17 Juni 2024. Pengurus Masjid Al-Azhar menyebut alasan menggelar salat Idul Adha lebih awal karena merujuk wukuf di Arafah yang digelar pada Sabtu 15 Juni 2024. Atas informasi yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia berkaitan dengan wukuf di Arafah, itu jatuh pada tanggal 15 Juni 2024, tentunya keesokan harinya kan Idul Adha, maka kami menetapkan untuk sholat Idul Adha kali ini adalah pada tanggal 16 Juni 2024 hari Ahad. Adapun apa alasannya, tentunya kami dari pengurus Al-Azhar bersepakat tadi berkait dengan ketentuan wukuf atau perang wukuf di Saudi Arabia untuk para hujjaj, dan tentu juga berdasarkan atas kesepakatan OKI yang sudah lama tentunya ini adalah bersepakat untuk mengikuti wukuf di Arafah itu. Kemudian bagaimana dengan pemotongannya? Nah, pemotongan hewan kurban kita bersepakat kita akan hari kedua, artinya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 yang lokasi